guys, welcome and welcome back di Fantasel. Dan kita kali ini akan memainkan Multi Turf Auto. Jadi ini adalah launchernya sama seperti SAM gitu ya guys ya. Kalau kemarin itu kan kita pakai SAMP, terus kita mainnya di server Jogja Gamers nih. Nah sekarang itu kita itu di sini beda launcher lagi guys. Jadi launcher ini adalah Multi Turf Auto guys. Dan servernya juga berbeda ya guys ya. Tapi di episode kali ini gue itu pengen mainnya adalah di server Need for Speed guys. Oke langsung saja guys, kita masuk ke server browser ya. Nah di sini kalau kalian ingin mencari servernya, misalnya ya, misalnya gue contohkan kan gue ingin mencari server Need for Speed ya. Jadi gua klik aja di sebelah sini guys, di sebelah kanan NFS ya. Lalu kita masuk aja guys ke servernya ya. Kita lihat di sini ada 210 player per 350 player guys. Let's go, kita masuk ya. Nah, ini adalah tampilan awal-awalnya guys. Jadi kalau kita masuk gitu ya, kita ngedownload dulu yang namanya file-file yang ada di server ini guys. Jadinya kayak gitu coy ya. Jadinya kalian itu cukup pakai GTA San Andreas yang bersih ya guys ya, tanpa mod gitu ya. Karena kalau di MTA itu, kalau kalian ada mod gitu ya di GTA kalian, kalian nggak bisa yang namanya masuk ke sini gitu guys. Yang pertama kita pilih aja language-nya ya, alias bahasanya. Gue di sini pengen pakai bahasa Inggris aja coy. Lalu kita klik oke ya kan. Kalian bisa baca sendirilah pokoknya gitu guys ya di sini ya. Terus gue checklist aja. Klik oke kayak gitu guys. Lalu di sini gua itu sudah membuat ID gua ya. Jadi kalau kalian belum membuat ID-nya guys, kalian klik register kayak gitu ya. Nah, jadi gampang gitu guys, klik register di sini, kalian langsung bisa mainin kayak gitu coy. Jadi di sini gua sudah remember untuk ID dan passwordnya. Jadi gua login saja ya. Let's go. Klik oke di sini. Dan di sini gua udah ada drivernya ya, yaitu adalah Fantasel Stock. Kita play guys. Nah, ini adalah tampilan loadingnya kayak gini coy. Jadinya mirip banget kayak Need for Speed tuh. Dan untuk awal-awal itu kita itu disuguhi dengan mobil-mobil yang jelek ya untuk awal-awal guys. Dan gue membeli mobil Manana ya guys ya, karena cuman ada itu guys ya, Manana terus apalagi ya, Primo kalau nggak salah deh ya. Dan di sini gue sudah memainkan beberapa lama lah ya guys ya, udah lumayan agak lama gue maininnya untuk grinding yang namanya uang dan RP gue tuh ya. Jadi kita coba dulu untuk free run ya. Untuk apa gue free run? Gue pengen modif yang namanya mobil gue ini guys. Ini kan setelan standar doang ya. Tapi guys, gue itu udah ngedit yang namanya engine-nya gitu guys ya. Gue lebih mementingkan engine daripada penampilan gitu guys. Jadinya ini Manana gue ini udah lumayan kebut gitu coy. Dan kita langsung saja guys, kalian mencet M di sini ya. Gua pengen ke body shop ya di sini, body shop warna apa tuh ya? Warna ijo ya, berarti di bagian sini. Let's go, kita ke sana guys. Jadi guys, kalau di MTA ini tampilan mobilnya itu dari servernya ya, servernya yang nyediain mobil-mobilnya gitu guys. Jadinya kita tinggal download aja, nggak perlu kita ngedownload kayak di SAMP gitu ya. Kalau kayak gua kemarin itu kan ngedownload manual gitu ya. Tapi kalau di sini guys, kalian nggak perlu download manual, cukup kalian masuk aja ke dalam MTA-nya tuh ya, terus masuk ke servernya. Nah itu kalian ngedownload otomatis kayak gitu guys ya. Jadinya alright ya, mengertilah kalian guys. Tadinya guys mobil gua wah handlingnya nggak enak banget guys. Sekarang udah lumayan lah handling gue ini guys, asli lah. Kita enter aja ya. Alright. Nah, di sini kalian bisa lihat tampilannya guys. Di sini disuguhi dengan front bumper ya kan, ada rear bumper. Jadi Manana ini bisa kita edit, coy. Mantep editnya tuh. Tuh. Tuh, ya kan? Karena baru kebuka ini gua pilih yang ini dulu ya guys ya. Ah, biar bagus gitu ya, harganya 200 gitu guys. Nah, yang ini belakangnya. Nah, mau nggak mau ya kita yang ini dulu gitu guys ya. Terus sampingnya ya kan, kita pakai yang basic dulu guys, karena belum kebuka ya kan. Hood, berarti hoodnya yang ini ya. Gua nggak mau hood ini deh guys, asli nih gua nggak mau nih, terlalu gimana gitu.
Nanti aja deh hoodnya. Roof, untuk roof gue pengen yang mana ya? Yang ini kekunci coy. Gue pengen yang ini aja deh. Ini kayaknya keren nih. Oke yang ini ya. Keren juga coy. Roof. Ini bisa kita kayak giniin coy. Bisa kita buka ya tapinya. Wah belum kebuka gue guys. Oke lah. Terus kita pilih side window dulu. Oh belum kebuka juga coy. Yaudahlah ya. Roll catchnya. Ada dalamnya tuh lihat tuh guys. Ya kan. Cuman kita belum bisa gitu guys ya. Jadinya ya udah gitu ya. Seadanya dulu ya kan. Nah spoilernya aja ya kayak gini doang guys spoilernya tuh. Yaudahlah gue pakai yang ini dulu coy. Wow lampunya juga coy. Bisa kita ganti ya. Tuh lihat tuh. Wah basic satu. Yang ini aja deh. Oke. Lampu belakangnya coy. Gak bisa diganti ya. Knalpotnya kita pakai yang Vortex. Oke. Hanya 100 saja ya. Rims. Rims. Oh stock. Bisa kita change size. All. Oh nggak bisa guys, nggak bisa, belum bisa kebuka ya. Oke dah. Terus ini white body kit kita lihat juga. Wow jadi keren. Keren juga coy ya. Cuma kita belum kebuka itu masalahnya coy. Oke sampai karbon kayak gitu ya, belum kebuka kita. Yaudah deh ya. Let's go kita lift dulu dari sini ya. Wow. Kan agak mendingan dari yang tadi itu ya guys ya. Oke, kita akan kemana lagi? Ke body shop sudah ya. Terus kita pengen ke aksesoris coy. Kita akan menambahkan aksesoris di mobil kita ya. Jadinya ini bukan mobil gua guys ya. Ini mobil kalian juga gitu ya. Oke, di situ yang warna kuning ya untuk aksesoris ya. Untuk performance-nya udah gua ganti guys ya. Oke guys, kita sudah sampai di tempatnya ya untuk memasang aksesoris. Jadi uang gua itu sisa 2000 ya. Oke, kita pasang-pasang aja aksesorisnya coy. Yang bisa kita pasang gitu ya. Ini speedometernya coy. Bisa kita modif-modif juga speedometernya ya, stok. Oke. Ini berapa nih? Gue pengen memadukannya dengan warna biru gitu guys ya. Biru ini mungkin ya. Wow, mantap juga nih. Biru-biru Fantasel gitu coy. Biru warna channel kita gitu kan ya. Ini deh ya. Alright. Let's go. Terus neon ya. Neonnya gue ingin padukan dengan biru juga coy. Ini lime. Ini aqua. Wah kayaknya aqua deh. Oh ini warna kacanya ya. Aqua juga deh. Yes. Terus warna lampu coy ini. Mana aqua nih. Aqua juga. Oke. Cuman 100 guys. Lumayan. Ini untuk knalpot kita coy. Kita warnain ya. Jadi warna biru gitu. Yoi. Karena gue ingin memadukan kayak gitu ya. Spinner. Wow. Spinner itu untuk ini loh guys. Cuman belum kebuka coy. Ya udahlah ya. Kita pakai yang stok biasa aja dulu guys ya. Oke kita sudah menambahkan neon ya. Terus warna-warna tentunya. Wah keren ya coy ya. Mobil kita sudah lumayan keren coy. Lalu kemana lagi? Kita sudah ke body shop ya. Ke aksesoris pun sudah. Gua pengen ke performance nih. Ke bagian sini deh. Biar kalian ngeliat juga ya. Nah jadi untuk modif-modif mesinnya itu di sini guys. Isi-isi jeroan dalam mobil kita gitu ya. Jadinya gue pentingin dulu gitu jeroan-jeroannya daripada tampilannya seperti itu guys. Dan gue di sini udah ngebeli sampai yang paling pro tuh ya. Nah kan ini kan res. Nah ini pro gue udah beli tuh guys ya. Terus ini juga nih kan gearnya pro juga. Tires gue itu udah pro juga. Oke. Suspension gue udah pro coy. Brake gua untuk rem udah pro juga. Oke, ini udah pro juga. Ini nah, ini nih belum kebuka nih guys tuh ya untuk handling nih. Ini belum kebuka, terus turbo juga belum kebuka juga turbo coy. Oke, terus nos. Nah, nos juga belum kebuka coy. Tuh, gua belum bisa belinya ya.
Oke deh, kalau begitu ya, kita coba cari lawan dulu guys ya. Kita cari lawan dulu deh. Aduh, ini mobil kemana dah? Kita cari lawan dulu coy, kita join ya ke sini gitu. Ini sampai 300. Oke, kita join ini aja lah ya. Speed dia 353 guys. Speed gua itu, skor gua itu 303 ya. Waduh, gimana nih? Aduh, diajak by one guys kita. Ya udahlah ya, kalau kalah mah santuy coy ya. Kayaknya dia udah ada nos tuh. Modif mobilnya juga udah dimodif keren kayak gitu coy ya. Oke. Apakah kita menang coy? Wah, kebut banget dia coy. Lihat tuh. Oh my god. Bisa nggak kita guys ya? Aduh, berapa lap tuh? 6 lap tapi ya. Oke, oke. Yo, kita nih. Waduh. Waduh. Wah, susah guys. Speed dia lebih kenceng dari kita sih masalahnya. Asli coy, waduh malah nabrak lagi gua ya. I am sorry guys ini guys. Newbie guys gua guys, asli lah. Waduh. Mobil dia udah bagus coy. Skornya aja sampai 353 ya kan. Kita 303 doang guys. Walah ya. Tapi kita berusaha lah guys ya, semampu kita gitu guys. Oke. Wah, susah sih guys asli. Mobil dia udah oke sih speednya guys, skornya ya. Skor kita nih 303 doang coy. Wah, tapi kita coba tempong-tempong lah ya guys ya. Siapa tahu gitu kan ya. Tuh kalah di track gua guys. Speed gua kalah coy. Cuman belokan boleh lah. Belokan ya, ya lumayan gitu gua. Aduh, udah kayak Valentino Rossi ya guys ya. Belokan menang gitu coy. Lurusan agak sulit gitu ya tuh ya. Wah. Wah, tipis gitu loh guys. Asli lah. Lumayan, kita dapat 269 RP dan kita dapat uang 363. Oke, let's go. Kita sekali lagi, kita akan memilih lawan lagi. Kita udah dapat lawan coy. Waduh, lihat tuh mobilnya guys ya. Lawan kita tuh, mobilnya tuh yang warna merah ya. Serem juga ya. Yang lainnya ya standar-standar aja lah kayak gua gitu ya. Udah punya nos kayaknya dah. Tapi kenceng juga mereka nih. What? Waduh. Waduh. Boleh juga tuh. Iya lu. Wah, dia udah pakai nos tuh guys. Kok bisa ya? Nabrak dong. Ada yang nabrak coy. Oh my lord. Bisa gak guys kita ya nyusulnya tuh? Oh my god, hampir guys gue nabrak. Asli coy. Gue harus fokus ini guys, asli. Nah, ini dia kesusul dia coy. Oke. Oke. Wah, apakah kita bisa guys? Berabe sih kalau dia pakai nos coy. Gue belum ada nos gitu ya kan. Jadinya agak susah juga gitu loh sebenarnya coy. Tapi lah, kita coba aja lah ya. Ini berapa lap sih? 7 lap coy. Lama banget lagi. Waduh. Gua gak mau melihat belakang dulu coy ya. Ngeri coy, kebalap gitu ya. Aduh. Oh my god. Sengit sekali guys. Nomor 1 sama nomor 2 ini coy. Tuh lihat, wah untung dia nabrak coy. Ya, nabrak dia. Aduh. Aduh, agak aman sih guys kalau ngelihatnya nabrak kayak gitu coy. Asli lah. Oke. Hup. Kita agak aman coy, santuy, agak nyantuy lah kita ya. Nyantuy enggak nyantuy sih guys. Bahaya juga gitu loh.
So, bagi kalian yang ingin join ke sini, guys, wah, asli coy, cobain aja dah, seru, guys. Siapa tahu kita bisa mabar, ya kan? Kalau kita lagi bosen di JGRP gitu, kita ke sini aja santuy, guys, ya. Kita balapan bareng gitu kan, atau touring atau gimana lah ya, terserah kita gitu nanti, guys. Oh, jangan sampai nabrak coy, hampir nabrak gua. Oh no. Masih juara satu coy gua. Ya kan, mereka ada yang pakai nos, kita belum punya nos, guys. Bayangkan gitu kan. Cuman dari kesabaran kita gitu kan ya, membuahkan hasil seperti itu ya guys ya tuh. Kita susul tuh yang nomor 4 tuh, guys. Asli coy. Up. Nah ya. Alright. Oke. Okay. Ya dia nabrak kayu coy ya. Rupanya kayu di sini tuh pakai kayu jati coy ya. Lebih apa ya? Lampu merah aja kita tabrak gitu ya, kayak kerupuk gitu ya. Tapi dia nabrak kayu, enggak hancur kayunya coy ya. Kata gua kan pakai kayu jati coy. Oke. Okay. Let's go. Wah, kita aman sih, guys. Aman ya. Alright coy. Yow, di sini ada tikungan. Depan lagi tikungan lagi. Oke, tikungan drift aja kita ya pakainya coy. Pakai spasi kalau yang kayak gini ya kan. Satu lap lagi, guys. Alright. Satu lap lagi ya. Oke. Aman coy. Aman kita coy. Aman banget guys, asli guys. Wah, kita udah di atas angin coy, enak banget coy. Buah dari kesabaran ini coy. Makanya sabar aja gitu ya, santuy aja sama Pentezel mah guys ya. Wah. Ya. Finish kita guys, juara satu coy. Race over. Wah, mantap guys ya. Text complete. Wow. Wah, dapat 1167 sama 865 reputasi guys. Wow, kita dapat body points. Oke. Okay. Body points itu bisa kita pakai di mana gitu ya guys ya. Apakah hanya untuk di body shop gitu coy ya. Coba kita ke body shop lagi guys kalau begitu ya. Nah, coba ya. Nos, 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 nos coy, mana nih? Kita bisa pake nos nggak ya? Bisa guys sekarang guys. Oke, okay. Gua akan membeli yang street dulu ya. Nos, siap, udah kita buka turbo kita. Nah, turbo juga kita buka guys yang street ya. Wah, mantap banget sih guys, sudah kita buka ya rupanya ya. Mantap ini juga guys. Oke, okay. Wake reduction ya guys ya, direduksi gitu ininya. Beratnya gitu ya, dikurangin beratnya coy, alright. Skor kita menjadi 319 guys. Mantap sekali ya kan. Dan oke guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di GTA Need for Speed multiplayer kita guys. Dan seperti biasa guys, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. Gua Fantezel. See you on the next video. Bye bye.